Beruang seringkali berburu ikan salmon di sungai, terutama selama musim pemijahan salmon. Ini adalah perilaku yang umum terjadi di beberapa bagian dunia, seperti Alaska dan British Columbia di Amerika Utara, serta di beberapa wilayah Eropa. Proses berburu salmon oleh beruang biasanya terjadi seperti ini. Mengintai. Beruang akan mengintai di sekitar sungai yang merupakan jalur migrasi salmon. Mereka biasanya menunggu di tepi sungai atau di air untuk mencari ikan yang melewatinya. Menangkap ikan. Saat ikan salmon berenang hulu ke sungai untuk bertelur, beruang akan mencoba menangkapnya. Mereka bisa mencengkeram ikan dengan cakar mereka atau bahkan menggigitnya. Memakan ikan. Setelah berhasil menangkap salmon, beruang akan membawanya ke darat atau ke tempat yang aman untuk memakannya. Mereka biasanya memakan daging, otak, dan lemak salmon, dan mereka juga makan selama beberapa bulan untuk menyimpan lemak dan energi yang cukup untuk musim dingin. Perilaku berulang. Beruang akan mengulangi proses ini selama musim pemijahan salmon untuk mendapatkan makanan yang cukup dan menyimpan cadangan energi. Beruang adalah predator yang penting dalam ekosistem sungai ini karena mereka membantu mengontrol populasi salmon dan memperbarui nutrisi ke dalam lingkungan dengan cara memakan ikan dan meninggalkan sisa-sisa yang membusuk di hutan. Ini merupakan contoh interaksi yang kompleks antara hewan dan lingkungan mereka,